Sedangkan pada November 2022 tercatat nilai impor Provinsi Jambi naik sebesar 77,16% dibanding dengan bulan Oktober 2022, yaitu dari 2,19 juta US dollar pada bulan Oktober 2022 menjadi 3,87 juta US dollar pada bulan November 2022. Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi pada November 2022, tercatat nilai impor Provinsi Jambi naik sebesar 77,16% dibanding bulan Oktober 2022, yaitu dari 2,19 juta US dollar pada bulan Oktober 2022 menjadi 3,87 juta US dollar pada bulan November 2022. Dari bulan Januari sampai bulan November 2022, impor kelompok mesin dan alat angkutan memberikan kontribusi paling tinggi, sebesar 48,69% dari total impor. Diikuti kelompok bahan kimia 30,52%, kelompok hasil industri 14,54%, kelompok makanan dan sejenisnya sebesar 5,85%, serta kelompok karet 0,40%. Dengan impor terbesar dari nilai impor pada kelompok komoditi bahan bakar mineral, kelompok komoditi garam, belerang, dan kapur, komoditi bubur kayu, komoditi lokomotif dan peralatan kereta api, serta komoditi lainnya. Perkembangan nilai impor Provinsi Jambi dari negara-negara pengimpor utama. Empat negara dengan transaksi impor terbesar pada bulan November 2022 adalah dari negara Singapura, Malaysia, China, dan Australia. Iqbal, Cik TV, melaporkan.